Jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin sesaat akan turun, kan? Mungkin Anda ada di puncak, mungkin sesaat Anda turun, mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud kompetisi yang sehat. Ada paten kejar, ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal, ikut, ikut, ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, gak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih. Belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, gak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, 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 saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala sudah dapat, dosa sudah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha, akan terus diberikan. Jadi gak ada yang gak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa, bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil utah antum sebelumnya. Tetapnya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu. Bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa-apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Ini kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang itu mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah, ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, dua hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan, semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang, ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat. Naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja, Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya, kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu, kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, ya Allah. Ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Sudah akan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail, di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki.
Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadap ke kiblat berdoa dulu, ke marwah ngadap ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara enggak biasa, dikejar ke sini, begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, 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 tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adan bin Adi bin Adri ya bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspornya untuk menghafal Quran di pekan depan. Silakan, boleh silakan, tapi kalau salah satu tambah satu ayat. Jelas? Terakumulasi, maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, dua hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum tiga hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya, tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh, dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan, paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau enggak sayang dengan saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya. Itu yang paling fatal. Paham ya?